Jumpa lagi di channel Laptop Assembly. Kali ini kita akan membongkar laptop Toshiba Satelit C55. Itu bagaimana cara membongkar motherboardnya. Baiklah, langsung saja kita buka laptop ini. Terutama kita buka seluruh baut yang ada di bawah ini. Pertama kita buka ini dulu, dua baut. Baterai bisa langsung kita tarik nih. Kita lepaskan. Setelah semua baut sudah kita lepas, nah ini CD-ROM bisa kita tarik keluar. Laptop ini membuka casingnya bagian bawah ini, jadi ini langsung bisa kita angkat ya. Kita cari celahnya di sudut ini, kita sisir ini, lalu kita angkat pelan. Laptop ini tidak ada kipasnya. Nah, jadi dari sana tidak ada kipas. Dan untuk membuka motherboardnya, pertama sekali ini kita lepas hard disknya ya. Hard disk kita lepas. Lalu ini soket untuk indikator lampu kita lepas juga. Ini untuk touchpad dilepas, keyboard dilepas. Ini kamera kita lepas. Ini kabel fleksibel ke untuk LAN sama USB kita lepas juga. Nah, ini untuk card wifi dilepas. Ada satu board ya, kita buka. Nah, ini speakernya lepas. Ini kabel fleksibel LCD kita lepas juga. Ini on off dilepas. Dan ini DC in powernya dilepas. Lalu kita buka baut pengunci motherboard yang ada tanda panahnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ini kita buka. Kunci kipas ini kita kendorkan aja. Nah, ini kita langsung lepas, kendorkan. Lalu ini kita buka nih ya. Pending ini kita bukanya kunci ini. Kita buka. Laptop ini Toshiba Satelit C55 ini hanya mempunyai satu slot memori
menggunakan jenis memori DDR3L. DDR3L dan hanya punya satu slot saja. Dan laptop ini tidak ada kipas pendingin, kipasnya hanya plat ini aja. Baterai CMOS pun tidak ada. Ini tidak ada baterai CMOS-nya, sudah menyatu dengan baterai eksternalnya. Dan laptop ini juga tidak mempunyai slot SSD-nya. Tidak mempunyai slot SSD-nya. Demikianlah tutorial singkat cara membongkar motherboard laptop Toshiba Satellite C55. Terima kasih, semoga bermanfaat.